Pemirsa, seorang bocah laki-laki lepas dari usaha penculikan saat pergi jajan ke warung di kawasan Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat. Korban gagal diculik setelah memberontak dan menggigit tangan pelaku yang merupakan seorang wanita. Usaha penculikan terhadap HR 5 tahun terjadi saat korban pergi ke sebuah warung di Jalan Abdul Hamid 1, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang mengenakan jilbab dan masker terekam kamera pengawas saat berpapasan dengan korban. Pelaku kemudian mendekati korban dan diajak untuk ikut pergi bersamanya. Beruntung, saat keduanya keluar dari permukiman warga, korban berontak dan menggigit tangan pelaku lalu kabur dan berlari. Ayah korban yang bekerja sebagai ojek daring pun terkejut saat buah hatinya ditemukan di depan sekolah yang tak jauh dari rumahnya dengan kondisi ketakutan. Saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, katanya diajak sama dia. Serem ya, takut juga langsung saya cari orangnya. Gak ketemu, saya pulang. Untuk luka sih gak ada. Gak ada ya? Mungkin trauma aja ya. Tapi saya gak mau pas ketemu itu gak mau nanya banyak nih. Gimana-gimana karena dia kan trauma ya, kan takut. Akibat percobaan penculikan ini, korban pun mengalami trauma. Sementara pelaku langsung melarikan diri usai korban terlepas dari cengkramannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainus melaporkan.